Halo guys, yang ini kita mau makan siang di Niago Super Judas. Kita baru sampai di kantornya teman saya. Kebetulan tempat makannya di lantai 1, kantornya teman saya di lantai 2. Ini nih orangnya nih. Pak Yanto, apa kabar Pak Yanto? Alhamdulillah sehat Pak. Sehat Pak. Minal aidin wal faizin Pak. Halo Bu, salam kenal Bu dengan John Bu. Iya. Pak Yanto kawan lama Bu. Oh iya, sama Pak, temenin. Iya. Ini saya bawa pasukan Pak. Karena mereka penasaran waktu itu yang Pak Yanto waktu saya kesini. Siap. Kan sempat bawa tuh. Nah, hari ini mau kesini mau nyobain langsung di tempatnya. Mau di dalam apa di sini? Di dalam? Di dalam ya. Oke, siap. Halo Pak Hendri. Halo Pak John. Biar masuk channel saya ya. Iya Pak John. Minal aidin wal faizin ya. Sama-sama Pak John. Ya Mas, minal aidin wal faizin. Oke guys, hari ini kita mau makan sekalian nge-vlog. Sekalian ada urusan kerjaan dikit nih dengan kawan saya nih Pak Yanto sama kakak saya itu. Siap, siap. Ayo Mas Dias, siap. Miago. Miago. Ayo juga Miago-nya Pak. Ayo, pesan, pesan ya. Pesan lah. Ayo pesan. Ayo. Apa? Wah, pesan lah. Miago. Sama kayak yang dulu pernah kita cobain Pak Yanto. Siap. Enak kan tempatnya unik tuh. Iya. Jadi biar apa mau makan di atas apa di sini aja? Oh, langsung aja Kak, mau langsung nyobain. Mau langsung nyobain. Oke, siap. Boleh. Siap, siap. Ada levelnya. Wah, ada levelnya ya pedasnya ya. Itu ya. Oh, ya boleh, boleh, Bu. Tapi saya kayaknya enggak buat pedas sih. Ada yang tidak pedas kok, Pak. Ada yang tidak pedas ya. Ayo pilih mah. Ayo, ayo pesan. Yang tempo hari apa namanya Pak Yanto? Apa? Saya lupa. Miago, Miago yang jelasin. Yang tempatnya unik itu loh Mas. Oh, iya Miago. Di mana Pak? Yang tempatnya unik. Yang tempatnya unik. Ini kita kan spesial di sini namanya Miago Pak. Miago itu mie ayam biasa. Nanti kita goreng lagi. Rasanya yeah. Manis-manis gitu Pak. Ah. Ya, gitu Pak. Jadi yang paling spesial di sini ini best seller nih dari kita. Miago ini ada toppingnya ada dua, topping ayam sama topping jamur. Iya. Sama ada tambahan topping lagi namanya bakso biasa gitu ada dua. Oh, iya. Biasa gitu. Boleh. Jadi kita ada level-levelnya dari enggak pedas sampai super pedas. Iya. Berarti saya dulu ya, saya yang enggak pedas, terus yang toppingnya ayam. Toppingnya ayam enggak pedas, pakai bakso, iya, Pak. Iya, enggak pedas. Pakai bakso boleh. Namanya? Biasa aja. Yang biasa. Ayam juga. Yang berarti biasa ayam. Ayam dua berarti ya. Oke, kakak. Sama juga. Hah? Sama. Ayam juga. Dia ayam juga, tapi ayam. Yang nggak pedas. Oke, ayam nggak pedas. Pak William. Sama aja semuanya. Samain aja semua ya. Kok berarti samain aja semua. Nggak semua. Pedas semua. Ya, nggak pedas. Pakai bakso semua Pak. Ya, pakai bakso. Pakai bakso semua nggak pedas berarti 5 ya Pak ya. Nggak pedas. Iya, betul. Pak Yanto sekalian. 7 sekalian. 7, 7. Oh, 7 nggak pedas. 7. Pak Yanto nggak pedas. Oh, jangan pedas. Mas Hendrik, pakai mie goreng. Mie goreng tapi jangan terlalu pedes, Om. Pakai bakso ya. Oke, siap-siap. Minumnya, Pak. Saya jeruk anget, ada ya? Jeruk anget satu ada. Satu. Saya juga ada. Dua. Jeruk anget itu, Pak. Kakak jeruk anget juga ya. Jeruk anget. Ya, apa dia? Jeruk anget ada. Jeruk angetnya tiga. Satu. Teh anget satu. Ya. Terus es teh manis satu. Es teh manis satu. Pak Yanto minumnya apa Pak sekalian? Saya es teh manis saja. Oke. Siap. Es teh manis ya. Berarti jeruknya berapa? Dua, jeruknya ya? tiga jeruk angetnya tiga. Panas tiga. Oke. Tadi ya diulang ya Pak ya? Iya. Teh tawar panasnya satu, es teh manisnya tiga, jeruk panasnya tiga. Iya. Makannya Miago bakso nggak pedes semua tujuh ya? Iya. Oke, tunggu ya Pak. Iya, makasih. Oke guys, kita sambil tunggu makanannya datang ya. Saya pernah makan di sini dan ternyata enak banget dan unik teman-teman. Makanya kenapa hari ini saya bawa keluarga makan di sini, kebetulan ada urusan kerjaan juga dengan kawan saya Pak Yanto. Ada
Jadi kita mau makan di sini kawan-kawan. Nanti jangan lupa ya tonton semua video saya ya. Karena channel saya yang ini tuh khusus nge-vlog tentang wisata dan makanan. Pokoknya semua yang berbau wisata, ada wisata alam, wisata belanja, ada wisata urban, ada wisata budaya, wisata rohani, dan wisata kuliner. Terutama karena itu yang paling favorit banget, kebetulan saya hobi makan juga ya. Ya teman-teman. Oke, kita sambil tunggu santap siangnya disiapkan ya teman-teman. Ya. Halo guys, ini kebetulan santap siang kita sudah siap. Ini mie terunik di dunia karena di Jabodetabek ini adanya hanya ini, satu tempat ini saja yang penyajiannya seperti ini teman-teman. Tuh, coba lihat, ini mangkoknya ini itu kerupuk teman-teman, mangkoknya ini kerupuk. Jadi ini sangat unik. Nah, dan ini teman-teman, pesanan yang sudah jalan juga banyak pak, soalnya lagi dibungkus tuh pesanannya banyak, katanya di sana sedang dibungkus. Dan ini tim saya sedang menikmati santap siang. Saya sebelum mau santap siang, kayaknya saya mau tanya-tanya dulu ke ibunya ini. Bu, saya mau tanya-tanya dikit boleh ya? Selain orang makan langsung di sini, ada juga nggak kira-kira pesanan yang dikirim mungkin? Ada. Kami kan juga terima, ada via GoFood, GoFood, GrabFood, Shopee Food juga bisa, sama order sistem kita, kami antar ke pelanggan. Misalnya langsung bisa juga. Kalau dekat masih radius 1-2 km kami antar free. Ya, sejauh ini yang paling jauh kirimnya kemana Bu? Paling jauh ke kantor PU. Kantor PU di Jakarta ya? Iya, Jakarta Selatan. Waduh, luar biasa ya, dari Bekasi Utara ke Jakarta Selatan ya. Lumayan loh. Berarti sudah cukup punya nama juga sebenarnya ya. Sudah dikenal ya Bu ya? Amin. Sudah dikenal ya, amin. Ada cabang nggak di tempat lain Bu, selain belum, sini? Belum, untuk sekarang. Belum ya? Baru kedepannya. Berarti mudah-mudahan bisa ya. Ya siap-siap. Oke teman-teman, terima kasih Ibu. Kami makan dulu ya Bu ya. Ini kebetulan sudah siap teman-teman. Kita santap siang dulu ya. Karena teman saya kelihatan sudah lapar. Kayak mau dicoba ya. Ya. Oke teman-teman, kita makan dulu ya. Teman-teman, barusan saya dikasih tahu ibunya. Ada tekniknya, jadi kalau sambil kita makan mie-nya, nah, karena yang bentuk mangkok ini adalah kerupuk, nah, itu bisa dipotek teman-teman. Sambil dipotek, nah, nanti terakhir, kan bagian bawah itu kan karena dia basah, nah itu bisa digulung lalu dimakan. Cuma kalau saya gulung, saya makan, nanti teman-teman tidak ada yang ambil kamera, tidak kelihatan. Nah, jadi ini caranya sepertinya teman-teman. Saya potek pinggir aja ya. Ini barusan tadi juga dapat info dari ibu, ternyata semua bahannya ini bikin ya Bu ya. Sampai cabenya nanam sendiri, Pak. Cuman saya beli, Pak. Kerupuknya ini, mie-nya juga bikin sendiri, baksonya juga bikin sendiri. Sampai tadi katanya cabenya juga nanam sendiri. Ini cuma di Jawa cabenya nanamnya. Jadi dibawa ke Jakarta itu kondisi kering, Pak. Oh iya. Nah, dan tadi juga info dari ibunya, saya tanya-tanya ternyata usaha ini berawal dari hobi. Beliau hobinya masak, hobinya makan bakso juga. Nah, akhirnya kan lahirlah ide dan kreativitas mengolah mie modelnya seperti ini ya, unik ya teman-teman. Oke, saya lanjut makan dulu ya. Mungkin bikin sudah selesai makan teman-teman. Ya, sudah kosong barangnya. Masak cepat. Iya. Kita mau bayar dulu. Oh ya, ya. Nomor berapa? Ya. Makin siang makin ramai teman-teman.
makin siang makin ramai pengunjungnya. Bang ada motor nggak? Oke teman-teman, kita sudah menyebutkan makasihnya. Sekarang kita ada teman-teman. Bu, jadi totalnya berapa? Enggak. Totalnya berapa benar, Bu? Udah, enggak usah. Biar nanti sekalian harganya saya masukin di channelnya. Oh, ini harganya ketahuan. Ada. Boleh. Biar ketahuan harganya nanti di channelnya. Habis. Oh, teman-teman, harganya sangat bersahabat, teman-teman. Iya. Oh, saya dekatkan kameranya biar teman-teman bisa lihat. Atau boleh begini. Nah, ini teman-teman. Ini barusan ya, saya mau bayar, kata ibunya. Enggak usah. Sebenarnya saya enggak enak juga, teman-teman. Karena tujuan saya ke sini sebenarnya tujuan kerjaan, cuma kebetulan ownernya ini saudaraan sama teman saya yang hari ini ada urusan kerjaan dengan saya. Ini teman-teman harganya sangat terjangkau ya. Nanti saya kasih lokasinya di channel ini. Saya kasih keterangan, jadi teman-teman yang tinggal di daerah Bekasi Utara, Perumahan Golden City. Perumahan Golden City. Nah, itu mampir ke sini ya. Ini namanya Miago Super Judas. Miago Super Judas. Ini teman-teman saya dekatkan ya. Miago Super Judas. Ini enak banget teman-teman. Ini bagian yang tidak enak buat saya. Ketika saya bayar kata ibunya nggak boleh. Ini saya panggil teman saya. Karena ini kan mereka saudaraan. Jadi teman-teman wajib mencoba makan di sini ya. Ini namanya Miago Super Judas. Ini di daerah Bekasi Utara. Teman-teman wajib. Ruko Greenwood. Oh ya, Ruko Greenwood. Blok C1 nomor 22. Blok C1 nomor 22. Oke teman-teman wajib mampir dan mencoba makan di sini. Oke teman-teman. Dan ini ternyata tadi kata ibunya sudah masuk juga di GoFood, GrabFood, ShopeeFood. Dan yang mau pesan langsung juga boleh kalau jumlahnya banyak. Nah itu biasanya bisa dibantu diantar juga. Paling ganti uang bensin aja ya Bu ya biasanya. Kalau yang dekat radius 1-2 km bisa kami antar. Bisa free. Diantar free ya. Wah super sekali ya. Luar biasa. Oke teman-teman wajib coba makan di sini ya. Oh ya ternyata saya lupa ini depan tidak ada tulisan GoFood, GoPay. Dan ternyata bayarnya pun bisa pakai OVO ya, selain cash juga OVO. Oke, luar biasa teman-teman. Oke teman-teman, sekian dulu video kita siang hari ini. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe ya. Terima kasih, selamat siang. Kasih Bu.